Pertanyaannya adalah, sebelum esensi ada, posisinya di mana? Di mana? Ya di akal saja, tidak ada mana-mananya, orang tidak ada. Jadi sebenarnya esensi itu pada globalnya tidak ada, manakala tidak ada sebabnya. Itu seperti gunung emas, di mana posisinya? Di akal, di eksistensi luar, eksternalnya tidak ada, karena tidak ada sebabnya. Jadi tak mungkin ada gunung emas terus dibilang tidak ada dan dibilang ada, tidak mungkin. Atau dibilang tidak ada dan dibilang tidak tiada, tidak mungkin. Jadi dia juga tidak bisa dibilang ada, dia juga tidak bisa dibilang tiada, kan tidak mungkin. Di eksternalnya maksudnya. Jadi sekarang apa posisi posisi gunung emas eksternalnya apa? Tiada, karena tiada sebabnya. Gitu. Dan insya Allah nanti juga akan dibahas setelah ini, bahwa mungkin ada itu sekalipun sudah menjadi wajib ada, zatnya dia tetap mungkin ada. Ya, sebab keberadaannya itu dari luar, bukan esensinya. Maka manusia yang adanya tidak wajib ada, tetap mungkin ada. Akal bisa membedakan itu. Jadi manusia hanyalah apa, binatang rasional, tidak mungkin dimasuki ada sekalipun sudah ada. Jadi ada itu tetap ada di luar esensi. Insya Allah pasal 6 atau pasal 7 nanti. Ada lagi? Ini bahasan 4. Mudah-mudahan tidak terlalu minim, mudah-mudahan bisa sampai akhir. Ada 12 bahasan. Lagi pertanyaan? Ini sebenarnya tidak masuk dalam filsafat. Di Irfan dikatakan bahwa derajat tertinggi daripada Allah itu huwa, bukan Allah. Dan Allah itu adalah keterbatasan pertama. Yang maha tidak terbatas huwa itu saja. Nah, dan huwa ini tidak bisa dikenal, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipahami, tidak bisa dicapai. Tapi kalau Allah bisa dipahami, bisa dicapai, malah bisa dicapai. Dan pertanyaannya adalah, bukankah Allah dan huwa itu sama-sama ada? Nah, kalau sama-sama ada, berarti apa? Berarti memiliki kesamaan, atau setidaknya berarti kita dapat mengerti tentang huwa itu. Jawabnya apa? Jawabnya, pengertian kita tentang huwa itu hanya sekedar ada, begitu saja. Yakni bahwa kita tahu bahwa ada keberadaan di atas Allah, yakni Allah yang sesungguhnya lah, kalau boleh mau dibilang begitu. Jadi iya, yang sesungguhnya itu ada, tapi keberadaannya itu bagaimana, itu tidak bisa tahu. Tapi kalau Allah bisa ditahu. Misalnya apa? Ahadiyah. Apa itu? Misalnya berleburnya semua sifat-sifat Allah. Misalnya dalam diri Allah terdapat semua sifat-sifatnya tanpa dalam bentuk-bentuk. Nah, dikenal nih. Allah adalah misalnya itulah, misalnya kayak tadi itu sudah cukup sebagai contoh. Nanti dicari lagi bahwa Allah leburnya segala macam asma zat, sifat zat maksudnya. Lalu zat Allah ini adalah satu-satunya keberadaan. Yakni apa? Satu-satunya keberadaan yang dapat diargumeni, yang dapat dibelai dengan argumentasi, yang dapat dirasakan juga dengan hati. Tapi selain Allah ini, maka tidak ada yang bisa dirasakan. Oleh karena itu,
adanya Allah tidak bisa dinodai oleh bermacam-macam corak daripada makhluk di bawahnya, kalaulah boleh dibilang makhluk. Kemudian dia ini, yakni Allah ini adalah sebenarnya wajahnya, wajah huwa dan seterusnya, atau manifestasi daripada huwa. Nah, siapa huwa itu? Tidak bisa dikenali. Jadi jabaran-jabaran yang mengenai Allah itu masih ada, tapi jabaran untuk huwa tidak ada lagi, kecuali kehuwaannya itu, kecuali kegaibannya itu, bahwa dia maha gaib. Sudah. Makanya kalau orang yang tidak belajar irfan kemudian ngajar irfan, kadang-kadang amburadul. Dia mengatakan apa? Kalau orang umum bilangnya Allah itu maha gaib, tapi kalau orang irfan bilangnya Allah itu maha terang, kita yang gaib. Kalau di orang umum Tuhan maha gaib, kita yang terang. Kalau di irfan Tuhan yang maha terang dan kita maha gaib. Maksudnya, mana mungkin yang namanya akibat lebih terang daripada sebabnya, apalagi ini sebabnya pada sebab. Itu argumentasi akalnya. Nah, argumentasi berikutnya apa? Ketika yang ada itu hanya ada, mana mungkin pohon mau dibilang ada? Kan gitu. Yani ketika ada itu hanya ada dan tidak tercorai oleh apapun, dan ada itu dibilang ada dengan sendirinya. Tapi kalau pohon dibilang ada tidak dengan pohon, tapi dengan ada, yakni keberadaan yang ada pada pohon itu yang ada, bukan ada itu yang ada, bukan pohon yang ada, tapi keberadaan pada pohon itu yang ada, sebagaimana dulu pernah dibahas, kan begitu kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang pohon itu ada, apa yang ada? Apa yang ada? Ketika dibilang pohon itu ada, apa yang ada? Adanya pohon, bukan pohon. Jadi adanya pohon itu ada. Jadi kalimat pohon itu ada, itu sebenarnya adanya pohon itu ada. Jadi berita ada ini kepada ada, bukan kepada pohon. Nah, dengan demikian, apa? Maka Tuhan maha terang, ada. Sedangkan pohon tidak ada, maha gaib. Itu kalau di irfan. Nah, orang yang katakanlah tidak belajar dengan seksama, hanya nyeplik-nyeplik sana, nyeplik sini, baca seperti ini, wah, geleng-geleng kepala, lalu dia mengasih pengajian dan berkata, Tuhan itu maha terang, kita yang maha gaib. Padahal orang irfan itu sendiri mengatakan Tuhan itu gaibul guyub, gaibnya para gaib. Karena makom huwa itu tidak bisa, jangankan disentuh, difahami tidak bisa. Oke, makam Allah ke bawah mungkin dipahami, mungkin dicapai, tapi makam huwa sama sekali tidak bisa dipahami. Bahkan orang arif mengatakan, sekalipun Allah itu adalah keterbatasan pertama, tapi karena tidak, kita tidak tahu batasannya, jadi seakan-akan dia tidak terbatas. Kan tidak tahu batasannya di mana, saking luasnya. Begitu. Jadi Allah itu sendiri maha gaib, biar apalagi huwa. Gaibul ghuyub.